Buat pecinta murai batu harus paham ketika murai batu mengalami over birahi, karena murai batu yang sedang over birahi akan berdampak buruk jika salah dalam penanganan. Maka dari itu, kita harus paham seperti apa ciri-ciri murai batu yang sedang over birahi. Murai batu yang sedang over birahi akan menunjukkan perilaku yang tidak wajar, seperti yang disebutkan di video ini. Yang pertama, sering mematuk jeruji sangkar. Murai batu yang sering menunjukkan perilaku seperti ini bisa dipastikan murai batu tersebut mengalami over birahi. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang galak dan giras atau hyperaktif. Yang ketiga, murai batu juga akan sering mengejar-ngejar lawan jika ada burung sejenis di dekatnya. Yang keempat, ketika digantang, perilakunya juga menjadi lebih agresif dan menyambar ke sana kemari. Yang kelima, murai batu akan suka mencabuti bulunya sendiri. Jika kondisi birahinya parah, murai batu akan ngelowo. Yang awalnya gacor akan melemah dan kerap menurunkan sayapnya. Itulah ciri-ciri murai batu over birahi. Jika menemukan kelima ciri-ciri tersebut pada murai batu Anda, segera lakukan tips yang sudah dibahas pada video sebelumnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi.